Ini dia 4 kiper kepercayaan Shin Tae-yong di Piala AFF 2020. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya kamu selalu mendapatkan update informasi seputar olahraga Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sebanyak 30 pemain Timnas Indonesia dibawa Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala AFF 2020. Komposisi pemain yang dibawa cukup merata, mulai dari sektor kiper hingga striker. Satu hal yang melegakan adalah bergabungnya Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri. Padahal sempat tersiar kabar bahwa dua pemain tersebut tidak bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Elkan akan mengawal lini pertahanan bersama Victor Igbonevo, Ryuji Utomo, dan rekan-rekan back lainnya. Mereka akan berupaya keras mengawal lini belakang sebelum aliran serangan lawan sampai di tembok terakhir. Shin Tae-yong memanggil 4 kiper, yakni Nadeo Argawinata yang cemerlang bersama Timnas Indonesia pada ajang SEA Games 2019 di Filipina. Nama-nama familiar seperti Muhammad Riyandi dan Hernando Ari Sutaryadi juga masuk susunan pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Satu kiper lainnya adalah Syahrul Fadilah yang mencuri perhatian Shin Tae-yong. Itulah informasi yang bisa admin sajikan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya.